Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas soal TKA sin x. Kita akan mencari nilai x kuadrat tambah 2x y ditambah y kuadrat. Terlebih dahulu kita mencari nilai x dan y-nya. Kita punya dua persamaan sebagai berikut. Dengan persamaan keduanya kita modifikasi dengan menggunakan sifat perpangkatan. Kemudian kita eliminasi kedua persamaan ini, kita jumlahkan sehingga nantinya menghilangkan 5 pangkat y. Nah, nanti dijumlahkan 3 per 2, 2 pangkat x sama dengan 8. Diperoleh nanti 2 pangkat x-nya sendiri adalah 2 pangkat 5, x-nya sama dengan 5. Nah, substitusi ke persamaan pertama, jadinya 2 pangkat 5 dikurang 5 pangkat y sama dengan 7. Sehingga nantinya diperoleh 5 pangkat y sama dengan 5 pangkat 2. Dan y-nya sendiri adalah 2. Kemudian kita cari nilai x kuadrat tambah 2xy, yaitu 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 2 ditambah 2 kuadrat. Hasilnya adalah 49. Jawabannya ya, selamat mencoba.